Assalamualaikum dan hai guys, bersama saya Putra Fitness. Hari ini saya nak bercerita pasal Eliud Kipchoge. Eliud Kipchoge ni pelari marathon yang berasal dari Kenya. Sabtu lepas dia baru cipta sejarah satu-satunya manusia yang dapat lari full marathon bawah 2 jam dan official masanya 1 jam 59 minit dan 40 saat. So full marathon ni panjang dia 42.2 km. Itu macam panjang dari kalau kita drive dari PJ sampai ke Bangi. So nak tunjuk betapa lajunya dia lari, pace dia adalah 2 minit 50 saat per kilometer ataupun lebih kurang 21 kilometer per hour. So hari ini saya nak tunjukkan betapa lajunya dia lari. Saya akan lari atas treadmill dengan pace yang sama. Kita tengok berapa lama kita boleh tahan. Tapi treadmill yang kita pakai hari ini, maximum speed dia hanyalah 20 km per hour. Sedangkan Eliud ni lari selaju 21 km per hour. Tapi tak apa, kita tengok berapa lama saya boleh tahan dengan speed 20 km per hour. Jom kita tengok. So speed sekarang ni lebih kurang 5 km per hour. Saya akan naikkan ke 10. Alright, sekarang saya tengah berlari dalam 10 km per hour. Sangat selesa, saya rasa saya boleh maintain speed mungkin dalam 5 ke 10 km. 15 kan. Selesai saya lari 20 km per hour tadi, mungkin saya boleh tahan dalam 10 ke 15 saat je. Bayangkan Eliud ni boleh tahan pace tu selama 2 jam. Saya pun tak lari full speed tu. Tapi 20 km hour tu memang ke maksimum sprinting speed saya lah. Walaupun saya bukan pelari, tapi nak tunjukkan betapa hebatnya manusia boleh lari laju tu dan selama tu. Cuba komen dekat bawah berapa lama korang rasa korang boleh maintain pace tu. Jangan lupa follow Putra.fitness di Instagram dan Facebook. Jumpa lagi.